Disebut namanya, dikirimkan data-data kita kepada Rasulullah bahwa si Fulan, anaknya si Fulan membaca solawat, orang Banjar namanya ini membaca solawat, orang Kunduran yang namanya ini baca solawat, orang Karang-Karang, orang Ngawen yang baca ini baca solawat. Itu disebutkan satu persatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan membaca solawat, Allah menurunkan rahmat satu solawat dengan 10 rahmat. Rahmat itu bisa diwujudkan dengan kesehatan kita. Tidak sedikit orang sakit menjadi sehat karena solawat. Tidak sedikit orang menderita menjadi bahagia karena solawat. Tidak sedikit orang yang punya hutang bisa lunas karena solawat. Tidak sedikit hama pertanian itu hilang karena solawat. Karena solawat itu sebuah energi, karena solawat itu sebuah harokah, gerakan spiritual yang dilakukan oleh manusia.
dan menyebut nama-nama Nabi, baik itu Muhammadnya disebut, Ahmadnya disebut, atau Al-Khashir juga disebut, Al-Mahi juga disebut, Toha disebut, itu semua nama-nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan bagaimana manusia ini dekat dengan Rasulullah, akrab dengan Rasulullah, dicintai Rasulullah, disyafaati Rasulullah. Paling tidak ada tiga hal. Satu, menjaga pakaian, itu ingin dekat dengan Rasulullah. Satu, menjaga apa? Pakaian. Pakaian dengan makna baik pakaian itu bahannya, desainnya, desainernya, bahan pakaiannya, uang yang dipakai untuk membeli pakaian, warna pakaian, juga fungsi pakaian untuk menutupi aurat, itu akan mudah dicintai Rasulullah. Di antaranya Rasulullah itu, maaf, tidak suka baju yang bermotif. Tidak suka baju yang bermotif itu, tidak suka. Rasulullah itu sukanya polos putih. Bukan berarti baju yang motif itu haram, bukan, halal. Lurik-lurik itu halal. Cuma Rasulullah mensunahkan kita baju putih. Maka kafannya mayit warnanya apa? Putih. Kafan warna biru gak ada. Kafan warna merah gak ada, pasti warnanya putih. Orang Israel pasti putih, padahal misalnya biru boleh. Orang Israel misalnya warnanya coklat boleh. Tapi tidak ada, karena itu sakral. Maka dipilihlah warna putih. Yang kedua, menutupi aurat. Jangan sampai kita ini hadir membaca sholawat, tapi aurat kita tidak terjaga. Jangan sampai. Termasuk menutupi aurat ialah pakai jilbab, pakai sarung. Ada yang menutupi auratnya itu aneh. Dia menutupi aurat, tapi lidahnya aurat, bicaranya aurat, pikirannya aurat. Ada lagi orang yang tidak menutupi aurat sama sekali. Itu sangat dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ingin dekat dengan Rasulullah adalah menjaga makanan. Pertama adalah menjaga pakaian. Yang kedua, menjaga apa? Makanan. Adik-adik, saya kasih tahu, pernah ada satu rumah, di situ dibacakan maulid. Rasulullah itu masuk, keluar lagi, tidak kerasa Rasulullah. Jadi ada satu rumah, satu rumah itu dibacakan sholawat. Rasulullah masuk, baru sebentar keluar, tidak kerasa. Karena di dalam rumah itu ketika maulid dibaca, ketika sholawat dibaca, ada yang menghisap rokok. Ada yang menghisap rokok, Rasulullah tidak suka. Ketika sholawat dibaca, ada orang yang menghisap rokok. Jadi tolong, kalau pas sholawat dibaca, jangan menghisap rokok. Saya tidak mengatakan rokok itu haram,
tapi untuk menghormat Rasulullah, ketika sholawat dibaca, ketika Al-Quran dibaca, jangan ada yang merokok, karena menyangkut tata krama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak mau makan babi, nggak mau, karena babi itu haram. Rasulullah tidak mau alkohol. Rasulullah tidak mau miras. Ada seorang santri, muridnya Fudail bin Iyad, santri yang sangat mulia, santri yang sangat pinter, santri yang sangat alim. Ketika mau wafat, mau meninggal dunia, beliau Fudail bin Iyad hadir untuk membimbing talqin syahadat. Santri itu menolak, tidak mau baca syahadat, mau mati tidak mau baca syahadat. Fudail bin Iyad, wahai muridku yang paling pinter, wahai muridku yang paling alim, sebelum kamu mati baca syahadat. Dia menolak. Diulangi lagi, baca syahadat. Dia menolak, padahal itu santri yang paling alim, lulusan pondok paling alim, mau mati tidak mau baca syahadat. Diulangi lagi, baca syahadat, tidak mau baca syahadat. Karena apa? Ternyata dia terakhir mengatakan, saya mati tanpa syahadat, menolak baca syahadat. Padahal ini santri yang paling ulama, seorang ulama mau meninggal dunia tidak mau baca syahadat dan menolak syahadat. Kenapa demikian? Akhirnya dia mati su'ul khatimah, matinya tragis, menolak membaca apa? Syahadat. Setelah mati dan dimakamkan, Fudail bin Iyad mimpi bertemu muridnya. Wahai muridku, muridnya diseret ke api neraka dalam mimpi itu. Kenapa kamu mati tidak mau baca syahadat? Karena saya dalam hidupnya setiap satu tahun sekali minum alkohol. Hanya setahun sekali dia. Kenapa minum alkohol satu tahun sekali? Yang ngasih saya resep adalah dokter Yahudi. Karena ada dokter Yahudi memberikan resep untuk menguatkan stamina, menguatkan tubuh, mensihatkan tubuh, minum alkohol setahun sekali. Dan ulama ini nurut sama dokter Yahudi. Akhirnya dia su'ul khatimah. Masya Allah. Jadi bahaya sekali. Kemudian ada orang yang makanannya itu halal tapi curian. Halal tapi curian. Banyak sekali. Kami pengalaman orang yang cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang suka solawat, baca solawat. Ini kalau tidak ada solawat berat. Makanya solawat sangat penting. Ada orang Libanon. Orang Libanon namanya Yusuf An-Nabhani. Yusuf An-Nabhani itu pak pengacara sebetulnya. Dia advokat, ulama tapi advokat. Dia apa itu advokat, pengacara, tapi ulama besar. Menulis dalam kitabnya Sa'adatud Darain. Sa'adatud Darain itu satu kitab tentang keutamaan sholawat. Di dalam kitab itu diceritakan ada orang yang mati, maaf, matinya itu hangus. Matinya itu hangus, gosok, hangus. Padahal asalnya dia kulitnya bersih, tapi begitu mati itu seperti terbakar, hangus. Hangus sekujur tubuh itu gosong, Pak. Keluarganya sedih karena dalam riwayat hidupnya dia adalah punya catatan dosa besar. Punya catatan dosa besar tertentu dia. Tapi begitu ditutup dengan kain, tidak lama kemudian dibuka,
atau dalam mimpi, ternyata menjadi putih lagi. Kenapa? Karena orang ini punya kelebihan sering membaca sholawat. Orang ini punya kelebihan sering membaca apa? Sholawat. Itu jadi baca sholawat itu meringankan. Tapi jangan berarti kita melakukan dosa besar yang penting sholawat. Karena saya itu pernah ditanya, adik-adik pernah saya ditanya, Kiai, fenomena orang baca sholawat sekarang, pengajian banyak sholawat, itu memang bagus karena mengurangi kecenderungan orang ke musik yang sangat merusak, dan apa itu, bukan musik yang sangat merusak, sangat berefek pada akhlak. Maksud saya begitu, dengan banyak sholawat orang beralih dari kecenderungan yang tidak bagus menjadi cenderung yang bagus. Jelas itu, konkret itu. Tapi ada hal, satu hal yang ditanyakan oleh seseorang. Banyaknya orang yang hadir ke tempat sholawat, berangkatnya belum maghrib sudah berangkat, isyak sudah di tempat, pulangnya sampai subuh, itu sholatnya maghrib kapan? Sholatnya maghrib kapan, sholat isyaknya kapan? Ini menjadi masalah itu. Itu banyak sekali, bukan tidak mungkin, sangat mungkin sekali. Jadi orang hadir sholawat, semangat menghadiri sholawat, sejak maghrib sudah berangkat, dia belum sholat maghrib. Maghrib sudah keluar dari rumah, belum sholat maghrib, menghadiri di tengah lapangan sholawat. Kemudian isyak, tidak sempat sholat isya, pulangnya subuh, akhirnya meninggalkan maghrib, isya sampai subuh. Dan itu ditanyakan oleh para ulama. Oleh karena itu kami mohon, setiap event seperti ini, sebelum berangkat jangan lupa sholat dulu, jangan lupakan sholat. Ini mungkin banyak adik-adik yang belum sholat isya. Sudah? Belum. Belum ya. Makanya ini kan berarti benar yang dipertanyakan itu. Nanti ini datang sampai rumah subuh misalnya, itu nanti apalagi ada yang berangkatnya sebelum maghrib. Ini sama saja orang nonton bola. Orang nonton bola, masya Allah, saking senangnya dia sujud syukur. Dia jagonya menang, dia sujud syukur, tapi gak sholat asar. Sujud syukur gak sholat asar, konyol sekali. Sujud syukurnya menghadap utara, sujud syukurnya menghadap utara. Dah, makanan yang ketiga adalah papan, menjaga tempat tinggal, menjaga pakaian, menjaga makanan, menjaga tempat tinggal. Itu jangan sampai tempat tinggal itu tidak pernah dibacakan Al-Quran. Pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rumahnya harus dibacakan Al-Quran, rumahnya harus dipakai sholat sunnah, rumahnya harus dipakai untuk belajar ilmu. Jangan biarkan rumah itu gelap dengan pertengkaran. Jangan biarkan rumah itu gelap dengan gunjingan. Jangan biarkan rumah itu gelap dengan kemaksiatan. Jangan biarkan rumah itu berpenghuni tanpa sholat. Jangan sampai rumah itu berpenghuni tanpa sholat. Uangnya banyak, penghuninya gak sholat, gelap rumah itu. Tidak bahagia. Tidak bahagia. Oleh karena itu, menjaga rumah ini menjadi poin yang ketiga. Menjaga makanan, menjaga pakaian, menjaga tempat tinggal. Itu dijaga supaya baik, dipenuhi dengan ibadah. Terakhir, ada satu sejarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu
pernah didatangi orang yang akan dieksekusi karena minuman keras. Ada orang ketangkep Pak Polisi, minuman keras. Akhirnya dia dicambuk. Ada yang nyambuknya pakai sandal. Jadi dulu itu orang minuman keras dicambuk, itu pengerjaan dicambuk tidak harus pakai rotan. Ada yang pakai sandal, ada yang pakai kain, disabeti sama kain. Jadi gak harus pakai rotan, buka. Ya. Jadi dulu ada yang nyambuknya pakai sandal, ada yang nyambuknya pakai kain. Tapi dicaci maki, ada salah satu orang mencaci maki orang itu. Orang yang minuman keras dicaci maki, azzaqallah. Semoga kamu dihinakan oleh Allah. Dilarang oleh Nabi. Meskipun ini orang minuman keras, sudah dihukum, semoga dia tobat, jangan didoakan hina. Rasulullah mengatakan, rahimakallah. Semoga kamu dirahmati Allah. Bukan azzaqallah, semoga kamu dihinakan Allah. Begitu. Jadi kalau ada orang yang tidak baik atau belum baik, jangan didoakan dihinakan Allah, tapi didoakan dirahmati Allah. Rahimakallah, bukan ahzakallah. Maka pada hari ini, pada malam yang mulia ini, semoga orang-orang yang belum baik ini dirahmati Allah. Dengan banyaknya tempat-tempat dibacakan sholawat, orang yang sebelum sholat menjadi sholat karena ada rahmat Allah. Orang yang akhlaknya belum baik menjadi baik karena sholawat menghadirkan rahmatnya Allah. Orang yang dulunya minuman keras berhenti karena ada rahmat Allah melalui sholawat. Itu namanya rahimakallah. Semoga Allah merahmatinya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini hadisnya sudah rawi ya. Sudah ya. Habib itu Bu Pak sering Habib, Sayyid, Syarif, Sadah, Akhiba itu sama. Habaib, Sadah, Syarif, Sayyid itu nama-nama lain dari Sayyid keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru saja saya perjalanan ke sini, ada salah satu sahabat kami yang punya data, dia itu keturunan Hasan. Seorang ibu keturunan Hasan, tapi belum terdata sebagai Sayyid, dilaporkan ke kami. Dan keputusan Sayyid bukan Sayyid itu harus ada izin dari Alawiyah. Harus ada izin dari Alawiyah, yaitu pusatnya di Jakarta. Jadi gak bisa kita langsung mengiktirafkan diri sebagai Sayyid. Kalau tidak diharuskan, paling tidak punya bukti-bukti silsilah. Seperti Habib ini, Habib Muhammad Syafi'i Al-Idrus ini Habaib, Habib Syekh Habaib. Dan banyak orang ngaku-ngaku keturunan Sayyid. Yang penting cintailah Habaib, cintailah para Sayyid, cintailah para Habaib. Dan tidak mengkhususkan entah ini keturunan Hasan, entah ini keturunan Husain, semua dihormati. Baik ini yang bahkan keturunan para sahabat As-Siddiqi, keturunan Abu Bakar As-Siddiq dihormati. Di India banyak ulama yang pencinta sholawat, rata-rata Al-Utsmani, keturunan Utsman ibn Affan dihormati. Bahkan ulama-ulama ada yang Al-Umari, keturunan Umar bin Khattab dihormati. Semua dihormati. Dulu Pak, ada catatan penting. Di negara Yaman itu ada orang ahli Quran lumpuh. Maaf ini, saya harus cerita. Di negara Yaman ada orang ahli Quran muqad
lumpuh, akhros bisu, akma buta, abros belang. Jadi buta, bisu, lumpuh, kusta. Dia seorang qori di negara Yaman. Kenapa demikian? Karena ketika membaca ayat sholawat begini, ayat sholawat kan begini, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya memberikan sholawat kepada nabi, dirubah ala ali. Ada qori di Yaman begitu, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ali, buka ala nabi tapi dirubah apa? Ala ali. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya memberikan sholawat kepada Ali secara khusus, bukan kepada nabi. Akhirnya dikutuk oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Dia langsung lumpuh, dia langsung bisu, dia langsung kusta, dia langsung cacat, karena merubah ayat Allah. Mencintai Ali tetap, mencintai Husain tetap, mencintai Hasan tetap, itu orang-orang mulia, orang-orang yang penuh karamah, keluarga nabi, cucu nabi, tapi tidak harus dengan merubah ayat-ayat Al-Quran. Tidak harus dengan merubah ayat-ayat Al-Quran. Cintailah para habaib, cintailah para sholawat, karena nabi mengatakan, aku tidak minta uang, aku tidak minta bayaran, aku tidak minta apa-apa, illal mawaddata fil qurba, hanya aku minta, cintailah keluargaku, cintailah kerabatku, cintailah cucuku, cintailah keturunanku. Itu yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang diminta nabi, tidak yang lain. Nabi tidak minta apa-apa, tidak seperti calon-calon lain. Kalau calon kepala desa mesti minta macam-macam, calon bupati minta macam-macam, calon DPR minta macam-macam. Kalau nabi tidak, saya tidak minta apa-apa, illal mawaddata fil qurba, cintailah kerabatku, cintailah cucuku, cintailah keturunanku. Alhamdulillah, di mana-mana di ini, di Indonesia, sholawat bergema dan dipimpin oleh para habaib dan para sadah. Itu bukti cintanya masyarakat kita, cintanya bangsa Indonesia. Apa yang diperintahkan nabi, mencintai cucunya, mencintai anaknya, mencintai keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Sudah hadir Habib Muhammad Syafi'i Al-Idrus. Saya mohon nanti selama dibacakan sholawat yang tenang, jangan ada yang merokok. Nanti merokok sesudah membaca sholawat, saya tidak memerintahkan merokok, saya tidak memerintahkan merokok, cuma jangan merokok ketika sholawat dibaca, karena menjaga etika, menjaga tata krama. Dan ketika Al-Quran dibaca, saya kira cukup sekian. Ondone dure cah, panggungnya dure rekan. Masya Allah, sampai kergos-kergos. Dure rekan. Alhamdulillah, kami bisa hadir di sini. Dan kami senang sekali karena dulu ketika belum ada event-event sholawat, itu event kumpul itu biasanya Torikoh. Tahun 2000 saya keliling untuk menghadiri ceramah Torikoh untuk kumpul. Itu tidak pakai sholawat seperti ini, eventnya lain. Dan ini adalah terobosan baru. Ternyata efektif sekali, orang beralih dari senangnya dangdut, sekarang enggak. Dulu senangnya hiburan-hiburan, sekarang enggak. Cuma tadi itu belum sholat maghrib, belum sholat isya, lah ini tetap dipelajari gitu ya, tetap itu diingatkan gitu ya. Saya kira cukup sekian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma kunnana wa la takun alina, biyadikal khair
innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka Allahumma la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.